ada dukun? Gua gak tahu. Lah, gimana sih? Kok ada dukun? Emang soalnya begitu ya? Enggak lah, gak mungkin. Aneh banget sih. Dan sebenernya... Ya, hah? Kita sauna ini? Iya. Tapi gua malu nih. Malu kenapa? Pan, zaman sekarang itu cowok-cowok ada yang salon, sauna, pokoknya pada bersih-bersih. Jadi gak apa-apa? Gak apa-apa. Iya, iya, iya. Ya, iya. Sauna itu enak gak anget ya? Iya. Tapi kenapa bau asepnya begini ya? Iya, kok baunya aneh? Dalam bisa ada dukun? Gua gak tahu. Lah, gimana sih? Kok ada dukun? Emang soalnya begitu ya? Enggak lah, gak mungkin. Aneh banget sih. Udah sini ini, yuk. Gak mau sini, jangan. Aman ini? Gak tahu, gak apa-apa lah. Yuk. Ayo. Ya, masa ada dukun di kamar sauna? Tahu, aneh banget. Ada aja. Tapi nih asepnya yang sekarang ini baunya enak nih. Gue suka nih. Ah, rumah. Mau berapa tusuk, Bang? Tusuk! Nah, akhirnya saya dapat pelanggan. Sini. Duduk sini dulu. Duduk sini. Ini satenya pok empuk. Ayamnya baru, masih perawan. Belum pernah bertelur. Murah. Satu piring cuma 100 ribu. Mbak, ini murah, udah enak kali. Enggak jadi. Aduh, pelit-pelit kali ya, Bang. Ah, dok remah ini, Pak. Tukar sate. Iya. Aneh-aneh aja sih. Nih, kayaknya gua emang kagak dibolehin nih sauna nih. Ah, udah enggak apa-apa. Ya lagi ada dukun terus nih tukang sate. Iya, kita jangan nyerah, coba aja yang sini. Ada-ada, aja masa tukang sate. Lu sih beneran ini ya? Iya, iya, ke sini. Kayaknya itu temen gua. Bener nih. Tapi ja, masa di sauna tadi ada tukang sate sama dukun? Makanya, udah ada dukun. Tukang sate aneh banget.